Atau pas atau usaha tradisional sampah dapat memilih dan melakukan tiga cara dapat apabila ingin memulai suatu usaha atau masuk ke dunia usaha, yaitu ada empat. Yang pertama, merintis usaha baru. Selanjutnya, yang kedua itu membeli perusahaan lain. Yang ketiga, juga bisa usaha waralaba. Waralaba. Yang terakhir. Waralaba. Habis. Habis. Kap. Yes. Mana tiga? Ya. Sudah pulang. Sekian presentasi kami. Saya serahkan kepada moderator. Silakan. Moderator hantu. Baik. Ada sedikit kemeriahan, jadi supaya kita ini ada bekas-bekas dari bapak dosen dan juga kita. Terima kasih. Atau kawan-kawan ada yang bertanya tentang kita mulai usaha baru. Silakan bertanya, acungkan tangan kalian, acung rapi. Oke, okay, gimana? Oke, okay, gimana? Sudah, ya sudah berarti. Sudah. Betul, kamu bapak menteri. Silakan siapa yang ingin bertanya? Udah. Ya. Misalnya aku bikin usaha jual kentol. Yang ini bokep sih. Ada yang gede yang keren dah. Misalnya aku jadi pengusaha mobil, misalnya aku jual mobil BMW. Mobil BMW yang itu. Mobil beneran. Iya, soalnya ceritanya. Soal mobil BMW. Nah, misalnya aku punya ya itu PT BMW itu, nah aku buka di sini. Aku buka di sini, buka cabang di sini, Tanjung. Tapi nggak ada yang beli, nggak ada payu. Apa yang harus dilakukan konsumen supaya nongkar depanku? Ya, apa yang? Gimana pertanyaannya? Aku jual mobil, BMW, ada payu, ya. Terus? Gimana cara konsumen tuh supaya menukar ibu? Menukar ibu nih? Oh iya. Anda ini sudah masuk sebagai pemulai usaha baru atau usaha yang sudah berjalan? Baru. Berarti Anda adalah dasar orang pengusaha atau orang pengusaha yang ingin memulai bisnis berjualan mobil. Dan Anda memilih untuk berjualan mobil BMW. Terus Anda sudah memasarkan tapi sayang sekali belum terjual, ya. Belum laku. Nah apa yang sudah ada yang laku atau belum pernah laku? Belum ada yang satu pun rendah. Belum pernah laku sama sekali. Apa yang harus? Jadi yang kita yang pertanyakan bu. Saya mau jawab. Oke, silakan jawab dulu. Yang jawab konsumennya apa supaya untuk kali? Mungkin karena awalnya salah tempatnya kan di sini. Ado yang pemaksa tuh cara konsumen supaya menarik ya pak caranya. Nah itu kita yang. Oh jadi gitu. Kan dia ini kan dari tempat saya itu salah kan supaya kalau mau buka usaha itu kan harus ada apa tadi? Beli. Nah iya. Kita harus menentukan tempatnya. Orang-orangnya itu punya daya beli enggak apa yang kita jual itu ya. Yang seharusnya. Kan itu yang pertanyaan satu. Misalnya yang beli ini apa yang harus dilakukan ini supaya beli barangku tenang? Mungkin masalahnya dari wilayah sini aja yang harus diluar. Mungkin karena di daerah sini kan orang-orangnya enggak bisa. Ya misalnya, itu MMA misalnya. BMW seri 3 harganya 8 juta rupiah. Seri 3 ada yang 1 miliar. Setengah M dah, anggap segitu ya. Berarti Anda berjual mobil di ambil pekan. Nah, 1 juta. Cara Anda supaya maksimal membeli ikan. Bukan cara kusuk, cara konsumennya supaya beli kapuk ya caranya. Ya kan tahu. Itu tadi yang pertanyakan. Ya ampun,
cara konsumen supaya mereka kan. Berarti kan gini ya, kayak gini. Cara